Ini Ruru, Tikun, terus ini Lau, terus kayak orang-orang kan semuanya dengan anaknya masing-masing kan. Ya saya juga dengan anak saya dong. Si Akmal, ngapain kamu di sini, Nak? Yay, guys, we're back. Kita balik lagi ke stasiun dengan baju saya yang ini lagi. Mohon maaf kayak kalau buat ke kereta tuh paling nyaman pakai ini. Sorry ya teman-teman, karena saya harus memikirkan kenyamanan saya tidur di kereta ya. Kita mau menyusuri trip panjang ya. Trip pingsan. Puput enggak sih? Ya. Ini jam berapa sih? Ini jam 22.31. Jadi ini jam 10:30 malam. Kami mau berangkatnya jam 11.13 karena biar nyampenya di sana alias di Jakarta itu udah pagi, udah terang. Baiklah, kita masuk dulu. Kita berjalan. Kita mau face recognition karena sekarang bukan sekarang sih. Emang selalu kayak gini sih. Kita mau masuk. Kita cek muka dulu. Mau ya? Oke. By the way, aku tuh udah pakai itu krim acne spot karena kita mau tidur ya. Jadi kayak mohon maaf kelihatannya jadi kayak kenapa tuh bentol-bentol. Masuk kereta. Jadi kita sudah di dalam kereta. Kita sudah duduk dan sudah siap-siap seperti ini. Jadi sudah saatnya langsung tidur ya teman-teman. Bye bye, see you di Jakarta. Yeay, kita udah sampai di mana nih, di Gambir. Ini udah jam 6:10 kira-kira. Iya. Kita mau liatin Monas dulu ya teman-teman. Tadi kita di lift ketemu yang mau nonton Treasure juga gak sih? Yeay. Tapi cuma ngeliat dari tasnya doang sama bajunya. Tada, kita sudah sampai. Halo lagi Monas. Ya, kita sudah sampai di GBK guys. Jadi ceritanya abis dari Monas itu kan ke rumah Jeda dulu. Cuma karena tadi kayak terlalu huru hara jadinya tidak terekam. Nah terus tahu-tahu kita diajakin buat survei. Survei lokasi. Jadi ini kita udah di arena. Nanti kita liatin sepagi ini jam 8. Jam 8 kita ngelihat arenanya. Ambis sekali, perlu enggak ngubah apa-apa juga. Kita kan enggak tahu tiba-tiba Abahi lagi jogging, kita enggak ada yang tahu. Usi lagi jogging. Aduh, gitu kan. Siapa tahu. Ini kita masih di depan kawasan arena terus kayak sudah melihat di sana ada Asahi berdiri. Asahi, main yuk. Ini Indonesia arenanya. Nah, kalian bisa lihat di situ udah ada tulisan pintu masuknya. Tuh ada fan zone, ada yellow. Nah, ini gate-nya teman-teman. Ini emang pintu masuknya di sini kalau nggak salah. Semua section. Karena kayak semuanya dari sini, nanti baru mencarkan ke fan zone dan ke lain-lainnya. Ini LED ya berarti? Ya cuy, gerbangnya cuy. Nanti kita lihat ya, besok maksudnya. Ini utamanya. Nanti kita mau nuker tiket, tapi agak siangan ya. Jam segini belum bangun panitianya. Tada! Ini, apa namanya ini? Ya, penunjuk arahnya. Nih ada merch, toilet, fan zone, dan lain-lain. Yay! Sekarang ini jam 2:30, ini lightingnya jadi jelek gara-gara payung kuning. Kita sedang mengantri untuk menukarkan tiket ya, karena ini hamin 1 day 1. Daripada waktu hari hanya kita bingung-bingung, jadi mending sekarang aja. Biar hari hanya bisa menikmati fan zone dengan nyaman. Tapi gak expect ini tuh baru 1.5 jam dari bukanya redemption-nya. Dan kita sedang ngantri sangat panjang ke depan sana. Aku harusnya jam 4 udah ke kokas, tapi kayak... Maaf ya Bu Sok, insolnya ngambil nuker tiket. Iya, yeah, ini payung insol menyelamatkan. Sonje, tunggu aku. Kita sedang menunggu nuker tiket, ngantrinya lumayan panjang guys. Ya sudah sampai di sini. Di MCV member, aku VIP Pink Day 2. So here's ours. Sekarang kita lanjut ngantriin yang punya Puput. Udah kelar nuker tiket, sekarang kita mau ketemu KJW. Adam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Kalau kalian tahu ini pengulangan kedua. Ntar dimasukin yang aslinya, footage oh, iya, aslinya gitu. Gimana? Ya. Jadi untuk apa Anda kesini hari ini? Biar kamu fancam Duan Usoknya bagus. Iya lagi, Usok udah nungguin lagi. Kayak kita nanti pakai ini buat ngerekam Usok karena aku agak di silver jauh gitu. Kayak Kamsahamnida. Mukanya bisa lebih ramah lagi. Gimik. Ya Allah, astagfirullah, baiklah. Kita simpan ini baik-baik ya teman-teman. Baiklah, kita ciao dulu. Bye-bye. Kita mau ke tempat Usok dulu.
ini udah mau jam 5. Gate-nya open jam 6 dan aku belum menukarkan tiket, teman-teman. Maafkan insult telat Sanjay, tapi ya tadi antrian treasure lama banget. Ya, Anda merekam-rekam, ya Anda juga masuk ke vlog saya. Aku deg-degan sekali, semoga sempat buat nge-record footage-footage buat bikin video-videoan gitu. Sayang banget udah dress up kayak gini. Semoga nanti dia merecognize seragam ini. Semoga juga bisa nge-record, soalnya katanya nggak boleh record pakai HP. Kita lihat aja nanti. Dia sudah sampai. Tadaaa! Kita naik ini. Kayaknya tempatnya di sana. Aku baru pertama kali sih mau konser di... Ya kok, maksudnya kayak meeting gitu. Di Kolkas, di Casablanca Hall. Kita lihat nanti. Kita nuker tiket di sana. Coba lagi kak. Kok 6? Oke, makasih. Udah dapet tiket. Sekarang kita mau cari makan dulu. Ini sebenarnya udah jam 6, cuma karena acara mulai jam 7.30 udah belum makan, mari kita makan dulu ya teman-teman. Sebenarnya agak gimana gitu, ini di mall kita bajunya kayak gini. Berasa anak sekolah kabur, tapi lihat ini sekolah jagam Kimsol. Tada. Kita makan dulu. Jadi kita makan ini aja biar cepet, kayak nasi rice bowl gitu. Karena ini udah setengah 7, aku harus masuk secepatnya. Ntar kita masuk. Ntar masuk vlog aku. Oh. Ntar masuk vlog aku. Oh iya. Ini kita dapat banner. Pocong Mai Jenega Chewing Gongia. Jadi kita udah mau masuk ke venue-nya. Cuma di sini misa karena aku silver, terus kadara kan VIP. Oh, ya udah nanti kita ketemu lagi. Ketemu lagi habis ini. Habis hai-bye. Iya. Dadah. Wah, ini kita akan cari. Wow. Dari seat aku ini view-nya ke depan kayak gitu, kayak rada jauh ya. Ya udahlah. And go. 4 3 2 caranya mom susu lemon this feeling purita. Sekarang acaranya udah kelar, lagi nunggu hi bye. Nggak tahu nih mekanismenya kayak gimana, kita tunggu dulu saja. Acaranya udah kelar, sekarang kita mau bubar, kita mau turun. Pada nungguin situ nggak ngerti kenapa, tapi ya udah kita pulang. Nggak ngeliat dia di hi bye, nggak kelihatan. Terus tau waktu jalan, kan kalau Sonho waktu itu kan dia di kotak kaca di sana gitu kan. Jadi kayak langsung kelihatan, oh Sonho-nya di sana gitu. Terus tadi tuh keluar dari pintu, kan belok kanan. Maksudnya kayak langsung belok kanan gitu kan, dari pintu masuknya buat keluar. Nah terus tuh karena HP-ku di sini, jadinya tuh staffnya tuh pada yang kayak ini kok kiriin. Terus kayak yang gak boleh rekam ini gini, sampai mau dicek buat ngepastiin aku tuh gak ngerekam gitu loh. Terus tadinya kan aku kayak udah, apa sih ini? Terus nempel-nempel ke depan kayak gak kerekam juga kalaupun aku ngerekam gitu loh. Nah terus tuh kan tau-tau kedorong-kedorong terus gak keluar. Terus kayak, di mana sih si Usoknya? Terus temen yang di depan aku tuh kayak bilang, itu tadi dia di sebelah kanan. Mana? Aku bilang gitu. Itu dalam kotak hitam itu. Emang nyaru sih warnanya, baju dia hitam juga soalnya gitu. Terus mirip-mirip sama staff gitu bajunya. Terus dari situ kan kayak, stop ya. Ya ada, gak kelihatan. Udah kedorong keluar kayak. Stop ya. Cuma itu satu-satunya benefit aku. Ya udahlah. Emang jodohnya kayaknya sama Sonho sih. Iya. Udah keserap di sana hokinya semua. Buat bulan depan, disimpan buat bulan depan. Ya udah, terima kasih teman-teman sudah menunggu saya. Ayo kita pulang. Hai guys, jadi ini sudah hari ke-2 kita di Jakarta. Tadi malam aku beneran pasca Wusok itu udah tidak sanggup ngapa-ngapain lagi, ya udah yang kayak a little bit stress. Terus ya udah langsung pulang ke rumah, terus istirahat, dan kita lupakan saja yang Wusok kemarin, sudah kita ikhlaskan saja. Kita langsung lanjut ke, kita udah di Mall Taman Anggrek, terus kita mau ke The Vesta. Let's go. Kalau kita baru naik eskalator, terus kelihatan di situ The Vestanya. Kita belum beli tiket sih, tapi ya sudah, kita coba ini dulu aja. Ada di sana ada ayang, spot my ayang, yeah, di sini my ayang. Ini ya kak, ini kita kan ada 8 kak, ini 1 sampai 4. Ini kan ini nih,
Iya, modelnya ini. Kakak pilih angka 1 sampai 8. Dia si kakak siapa? Andivo. Ini rekomendasi saya nih. Ini enggak sih harusnya. Ini rekomendasi ini ya. Ikutin aja nih rekomendasinya nih. Ini ya, benar ya. Ya udah kita coba tadi. Ya. Tapi harus coba deh. Iya. Aduh, deg-degan. Oh ya, Lino. Ini mau main kartu remi, coy. Oh iya. Ini ada ya. Kayak ini deh. Kan ini tadi. Kita dapat kayak giniannya, terus kita sudah masuk, udah scan tiket juga. Mari kita lihat di dalamnya kayak apa. Anak-anak street kid lucu banget. Terus ada kayak yang lain-lain juga gitu. Oh my god, lucu. Kita sekarang lanjut ke section selanjutnya. Jadi itu boleh foto, tapi harus ada kitanya sebagai objek gitu loh. Jadi saya pandu lagi ada ya. Ini NTT Legio dan Mark dan lain-lain. Oh my girl group yang ada di festa ini. Nayo.
ada wall yang bisa tulis-tulis kayak gini. Aku mau nulis apa ya? Kayak bingung dan nyampur-nyampur. Kita tulis di sini aja ya. Paling kecil aja susah soalnya. Stray kids everywhere. All around the kebanyakan W. W world. Oke. Tulisannya udah jadi kayak gini dan kita tambahin sedikit pemanis. Cuma kayak anak SD coret-coret dinding. Kalau yang ini yang digambar sama artis-artisnya tuh kayak gitu. Itu proses pembuatannya. Kita mau masuk ke tempatnya yang kayak movie-nya ini, tapi di sini enggak boleh ngerekam, teman-teman. Behind the scene-nya dari si performance-nya tadi itu sebenarnya green screen kan, tapi bikin black and white gini videonya. Tadi aku foto sama Han. Mana hasilnya? Kita tunggu hasilnya. Wow, yo, coba. Kalau kayak gini tuh dia tuh cermin kan, tapi ada idolnya, jadi kayak kita boleh foto depannya dia ini. Aku sama Jongwon, ini sama Iseng deh. Sama Iseng, kayak gitu. Terus ada yang lain-lain juga. Nanti kita liatin yang sedikit. Nih kita lihat satu-satu ya. Kayak gini. Lucu banget adek, Hyuka Hongchan, Nino. Astagfirullah, Changmin. Felix Sungmin in the building. Ayen, Maku, Renjun, dan selanjutnya. Terus sebelah sini tadi ada Seventeen. Agak pusing ya, kita nunjukinnya kiri kanan gitu. Seventeen sampai sana. Sebelah sini ada Ilichi, yang tadi sambungannya kan, yang NCT Dream. Terus ini Ilichi. Bentar aku mau foto dulu sama Bubu. Di sini lanjutan lagi yang licil-licilnya, oh my god, Jumal. Terus Maku lagi, karena Maku Haechan ada versi licil, ada versi dream ya. Terus sebelah sini terakhir ada Twice. Oh my god, this is the last station. Like, sana tulisannya sudah exit ya. Jadi begitulah ada pesta ini, kita mau keluar lagi di sini. Ini tempat beli merchandise-nya gitu. Soal nantar kita lihat ada merchandise apa aja. Sekarang kita sudah di Lotte Mart. Kayak stop banget setiap ke Jakarta tuh nggak pernah ketinggalan kesini, karena ini kayak dead basic K-popers spot nongkrong gitu ya, walaupun kita nggak tahu mau ngapain. Nah, lebih nggak tahu lagi mau ngapain dari Taman Anggrek setelah dari pesta tadi. Jadi kita mau makan dulu di sini, nanti kita jalan-jalan. Sebenarnya kita mau langsung makan, tapi kok di sana terlihat menarik ya, rame gitu. Jadi kita mau ngecek dulu ada apa di sana. Ada ternyata ada ininya Blackpink. Sekarang udah jam 6:30 ya. Ya sebenarnya sedang menggabut aja sih di Lotte, kayak Klangnya ini sudah kita putar-putari dari dulu. Iya. Udah bosan sebenarnya. Tapi kita mau coba nanti pengen ke bawah menemu ada event. Oh ya. Gitu teman-teman. Hai guys, jadi ini udah jam 10 kurang, kayak kita udah lentang-lentang lama sekali di Lotte Mall ini ya. Terus kita kedatangan tamu. Hai Pak. What's your name? Abdul, ya Pak Abdul. Ya. Terus kita kayak udah makan malam, terus sekarang udah mau pulang tapi nggak dapat go-kart. Gitu deh. Jadi see you besok langsung di concentration. Yay, bye bye. Kita udah OTW ke venue, lebih tepatnya udah mau sampai. Ah, mau turun dulu. Bukan banget. Oh my god. Tuh belakangnya. Hai dunia. Ini kita udah di dekat ini masuknya. Kita baru turun, sekarang kita mau jalan ke sana dulu. Yuk. Sama di sebelah sana. Kita pasang gelang tiket. Kita mau masuk ke dalam gate-nya. Purple di sana, tapi nanti sampai sana ketemu kok. Ini cuma barisan masuknya aja. Lihat semua orang, ini ada siapa tadi? Ini Ruru, Ikun, terus ini Lau, terus kayak orang-orang kan semua
saya juga dengan anak saya dong. Si Akmal, ngapain kamu di sini, Nak? Oh, apa? Nontonin yang lain. Gimana? Prepare, udah prepare belum? Kita oh, oke. Mau back check. Kenapa sih? Kita mau periksa tas. Maaf ya. Iya. Oke sih. Oke. Sayang, makasih ya. Makasih. Jadi bantu cek ya. SBN-nya ya. Ini. Silakan, terima kasih. Makasih. Hengbogen sontegigo nae sontegen trejo. Ini udah jam 1:30 sebenarnya, bentar lagi kita ada harus face check buat sound check. Cuma kayak penasaran sama fanzone-nya, jadi mari kita lihat. Oh, di sini ada yang tempatnya tuh kayak di apa video clipnya yang bona-bona itu. Kayak gitu. Terus satu lagi nih yang King Kong. Tapi kita udah gak punya waktu buat ngantri, jadi kayak I'm just gonna show you this, but gak bisa foto di situ. Di sana sebenarnya juga masih ada tuh tempatnya yang kayak di MV Jigjin, yang tempat busnya itu. Sini, kita lewat sini. Di sebelah kanan saya, Kak, ya, silakan. Mentang-mentang dapet send off, aku gak dapet, aku gak diajak. Iya, nanti aku telepon. Oh, enggak send off, soalnya aku enggak nganterin pulang. Dia yang nganterin aku pulang. Aku yang di send off. Ini send off redemption. Jadi kan Teriyama Jira dapat send off. Terus sekarang ngambil verse band yang buat send off-nya. I want one, but I can't. Check-in-nya sesuai nama, update-nya. A sampai M di sini, berarti aku sama Jira di sini, Teri di situ. Ini face check-nya tadi udah, terus sekarang kita mau ngambil snack. Ini dapat snack. Ini udah jam 3:15. Kita mau masuk ke section pink buat siap-siap untuk sound check. Kita lewat sini yang pink B sebelah sini. 32 B32. Kaca belok kiri ya, Pak? Kita kaca belok kiri. Makasih. Kita udah masuk ke holding areanya, mau sound check. Kita cari dulu tempat 32 di mana. Jadi pink B. Oh, ini berarti di sini kita harusnya. Kita udah mau disuruh masuk. Aku kayak wow banget. Oh my god, my first barricade. Sekarang udah jam 6:15. Yeay, tadi kita udah sound check kayak cuma 15 menitan. Aku di notice Yoshi. Gak boleh gitu. Abis ini Gieda di notice Asahi, amin. Nanti waktu perform. Kita di barricade. Ini ada apa slogannya Jaehyuk, terus ini slogannya Asahi. Tasnya di sini. This is my first time barricade. Kalau Sonho gak dihitung salah, Sonho sitting ya. Ternyata ini rasanya dingin-dingin barricade dan bisa gelantungan kayak cucian gitu. Ini kemungkinan yang sitting belum pada masuk semua sih. Soalnya kan kayak mereka sitting gak akan lost queue number juga kan. Jadi kayak, tada, this is how close I am to the stage. Dan ini dia stage-nya. Saya climax to go watch you burning in love. Ini udah jam hampir 6:15. Ya, hampir 6:15. Terus mulai. Mana kabar jansi exit-nya gitu. Ntar mulai. Sorry, more. Walaupun ini konsernya sekarang udah punya Lovesick alias Yamai versi Korea, ternyata gak dibawain di sini. Lagu aku masih gagal aku. Kayaknya aku harus nonton ke Jepang sih kalau gitu. Sekarang aku udah habis banget ya Allah. Ini sekarang Gieda udah mau send off. Mau siap-siap send off. Aku mau foto-foto dulu di sini sebelum keluar. Titip Yoshi ya.
Good luck sama Asahi, ditunggu kabar baiknya. Terima kasih slogannya. Sekarang udah selesai, aku juga ada foto. Terus aku tinggal sendirian di section ini. Kita cari Puput, kita keluar dulu. Biar ada jaringan, soalnya disini gak ada jaringan. Kita jalan keluar. Cukup pegal ya, berdiri lama. Keluar dari sini. Kita udah sampai di depan si apa namanya nih LED. Wait, oh dia LED-nya. Lihat ini, kita sampai depan LED-nya. Terus sekarang kita mau keluar karena kata si Puput jalan keluarnya aku kan VIP pink. Itu beda sama jalan keluarnya purple section-nya dia. Jadi kita jalan keluar lagi. Oh my god, suara aku habis. Kita sudah di luar, kita sedang menunggu warga-warga send off ini buat selesai ya di sini. Nah, ini hi bye session sama Audrey. Kirain kita enggak. Kan hi bye session bukan send off. Oh iya iya. Hi bye. Anjir. Nindir lu. Info. Ya. Kayaknya agak di akhir gitu, aku merasa kayak bulu mata aku tuh mau lepas, tapi kayak jujur, jangan lagi bulu mata aku tuh, aku lepas ini bulu mata ya. Untung gua ada. Iya. Sekarang kita jalan mau pulang, ntar kita ketemu besok lagi. Kita jalan-jalan walaupun belum tahu timeline-nya gimana, jadi kita pulang dulu istirahat. Ini udah jam 10 kurang 5. Dadah. Dadah, 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 dadah. Hai guys, ini udah H+1 konser dan suaraku seperti ini ya, kita suaranya habis ya, mohon maaf. Ini udah jam 7 malam. Kenapa baru keluar jam 7 malam? Karena kita seharian itu nge-milih-milih fancam dan lain-lain. Jadi kayak semuanya pada saltingin fancam masing-masing. Dan akhirnya baru beranjak buat jalan-jalan itu jam 7 sekarang di Gancit baru sampai. Oh my god. Kita tuh ke Gancit karena mau nyari itu exhibition-nya Trust Treasure, mari kita lihat nanti ya. Yay, and now we decide to eat ramen. Nyobain rak ramen, kita semua belum ada yang pernah nyobain. Tapi kan tadi ada buy one get one gitu, jadi kayak kita coba. Kita sudah selesai makan dan sekarang kita lagi berjalan mencari tempat si trustnya itu. Oh, di situ guys. Nih. Oh my god, lucu banget. Mari kita sabar teman-teman, sabar. Wah, oh my god. Ini adalah surganya para teme ya. Ya Allah, lucu banget. Kucing. Ya Allah, kenapa ditutup? Beda kalau gitu nih. Ini mau apa? Kita cari perintilannya Yoshi. Ya, lucu banget. Kamu mau teman baru nggak, nak? Mau nggak? Atau kita lihat dulu apa yang benda-benda yang lainnya. Bros, bros. Iya kok bros. Rasanya lawas banget bros. Ya ini batch gitu nih. Ini apa? Cincin Hyunsuk. Terusnya ngeplaynya lagu Treasure gak sih? Kok malah lagu begini? Agak gak nyambung aja sih. Oh, poka holder. Ini magnet. Oh my god. Ini tuh apa ya? Kayak apa? Tas gitu kan? Iya, tapi kecil banget. Gak mau apa-apa kalau di aku. Terus selain itu kita punya apalagi nih di sini? Map apa sih? Holder. Iya, yeah, holder set itu. Oh my god. Banget. Terus ada ini juga apa sih ini? Treasure Hello. Polaroid foto. Stiker set. Ini yang Yoshi bandonya kayak gini. Gemas. Yap. Udah lucu terpaksa dibeli, Ter. Udah cocok, Ter. Ayo, istrinya Haruto. Iya dong. Oke. Aku lagi menimbang-nimbang ini yang base-nya kayaknya lucu, tapi kayaknya bakal lebih kepake di aku. Maksudnya lebih ke bawah-bawah gitu kalau misalnya kita beli yang kecil kayak gini. Tapi ini bukan magnet sih. Ya pokoknya aku tuh lagi nyari yang kecil-kecil aja gitu buat jadi temennya si Koka. Aku tuh jadinya mau ngambil yang kayak gini, tapi nggak ada yang Yoshi. Gimana dong? Bahkan yang bentukannya kayak dumpling ini juga nggak ada yang Yoshi. Karena aku maunya yang ini biar dia bisa bersanding sama si Koka. Ik sedih. Hai mom, kita ketemu lagi mom. Ada anggota susulan di sini ya. Mari memunculkan jiwa-jiwa temennya lagi ya. Mari kita sekarang kita foto-foto ya. Soalnya yang dicari nggak ada coy. Model kita hari ini Nyonya Hamada. Terus sekarang di tempat-tempat ininya ngeplay ini. Kayaknya emang nggak boleh move on sih ya. Im Seol yang sudah tidak berhasil bertemu dengan Sonjae ini, saya merasa adegan saya hari itu, adegan saya tidak bisa high bye itu ya. Kayak ada keadegan Im Seol yang nggak jadi mayungin Sonjae, malah recreate nih. Kan
kan harusnya berhasil memayungi terus kayak jodoh gitu kan. Iya. Tapi ayah kan jodoh juga. Mungkin kita cek 15 tahun lagi kali ya. Itu kan kemarin jamnya kan belum. Iya, belum. Masih direparasi bisa. Enggak, kayaknya jodohnya emang mungkin 10 tahunan lagi. Karena kan dia kemarin pas SMA-nya enggak ketemu, terus akhirnya ketemunya waktu udah gede. Betul. Kita lihat 10 tahun lagi ya. Anapunin saran. Stop ya. Ya, sekarang kita tiba-tiba sudah balik ke kamar ya. Ya udah selesai aja tadi dan kita ketemu besok lagi. Dadah. Baiklah, kita sudah sampai di bandara teman-teman. Kita di Bandara Halim karena biar dekat dari tengah kota aja kan, kalau ke CGK agak jauh ya. Dan penerbangan Ubud kurang lebih 1 jam lagi. Jadi kita udah makan di bandara juga biar perutnya enggak gosong ya. Dan sekarang kita mau mengantarkan Puput karena dia udah harus masuk biar enggak ketinggalan pesawat. Dadah Puput. Sign Juseo. Iya, ini sign off ding. Real sign off. Send off Kailani. Ini barricade-nya. Dadah. Send off ya, send off. Annyeong. Dadah. Real beneran send off ini. Bener-bener send off yang paling worth it ya barusan ya. Enggak. Bener-bener kayak dikokok gitu kan. Baiklah, sekarang kita mau OTW ke Lotte. Karena kemarin nggak jadi, sekarang baru kita mau ke sana. And we've arrived at the Lotte Mall lagi ya, benar-benar berapa hari sekali harus ke sini. Oke, kita mau mempertemukan tangannya Giada dengan tangannya Ong Song Woo. Kita lihat ya. Ini tangan-tangan artis SM sama Cube sih sejauh ini. Ada. Ini sebenarnya aku udah pernah bikin di YouTube ini juga, di shorts kompilasi ukuran-ukuran tangannya. Kalau dibandingin sama tangan aku, kalian cek di sana aja. Cobain lagi yang di tengah sini nih, banyak artis SM. Yang Cube tuh yang di pilar kiri kanan banget kan. Nah, yang di sini nih SM tapi nyampur-nyampur. Jadi ada NCT, ada EXO, ada Suju dan lain-lain. Nah, ini aku bilang Jisung tuh tangannya paling gede banget tuh. Segede itu. Tapi kakaknya enggak segede itu ya. Kalau aku ini yang masih abang yang sedang melaut gede kan. Buset gede banget. Nih, kita ada disambut dengan Baba Espa ya, kita naik. So, kita mau ke Korea 360. Liriknya oke. Okay. Sekarang kita korek ini. Ini buat cari lagu. Ini buat ngerubah dari Hangul ke alfabet biasa. Terus bisa pencet start, ini cancel. Kalau misalnya sambil nyanyi terus milih yang lain lagi gitu bisa? Bisa nanti kalau itu, nanti pilih lagunya di reset. Tapi liriknya hilang ya? Ketutupan ya? Enggak. Oh enggak? Oh ya, oke, okay, makasih. Oh baby, please don't hurt me. Ada Sang Han. Kanan, kiri lagi. Kirimu. Maju. Nah, tuh. Rise is 7. Bahkan di Kuang Ya tuh masih ini posternya kayak balikin Sang Han enggak? Ayo balikin Sang Han. Bukan. Apa yang ada Byun Wook itu? Enten itu. Ini Enten ini. Kok Byun Wook? Naik, mau naik enggak? Jadinya kita makan di Winamki ini karena terlihat menarik ya menunya, gak lapar. Tada, here's our food. Kita makan dulu. Ini kita udah selesai makan dan sekarang kita mau pindah tempat. Kita sudah sampai di S-Park. Kita mau ke Telaga Senayan katanya. Mari kita lihat ini tempat apa. Ini kita sama orang tuanya Jira-Jira, aku kayak yang diajain sedikit. Tuh, kayak gini view-nya dari atas Senayan. Nih, di bawahnya kayak gini. Terus ntar bisa kayak naik perahu gitu. Tuh, kita disuruh naik perahu guys. Ini kita berangkat naik perahu. Di situ
Dewi sampai. Yay, kita udah selesai makan. Maaf footage makanannya tidak diperlihatkan ya. Sekarang kita mau pulang. Nih, sekarang kita baliknya pakai perahu lagi. Ih, cakep loh. Cakep loh. Stop ya. Cakep loh ini cahayanya. Cahayanya. Kalian pronounce cahaya kah? Sihir. Cahaya Asia. Perjalanan malam Cihoy. Cakep. Ini lebih cakep. Cie. View-nya cakep tapi yang ini lebih cakep. Ipe, Ci, lagu doyong, cuy. Ini playlistnya pasti Spotify ya, pop on. Cuma tadi di sini ada iklan Treasure dan ini juga lagunya lagi lagu Rise. Dan kita mau foto di sini, kita tungguin di sini. Biar nggak terlalu gabut nih. Ini dengan Kak siapa? Kak Sahi. Oh iya sih. Kak Sahi, boleh tahu nggak berapa harga outfit hari ini? Bajunya dari cowok aku sih. Oh, dikadoin cowoknya. Iya. Yeah. Oh, yeah. Terus habis itu? Ini juga dari cowok aku ya. Cuma ya, cowoknya generous sekali ya. Iya, cowok aku emang pekerja keras sih ya. Jadi kamu gelandangan kak gitu? Enggak, yang maksudnya dia aku kerja keras dan dia tuh gift giving ya. Oh iya, kok gak balik-balik ad-nya? Lama banget. Harusnya tadi dia gak nge-play, biar kita gak usah tahu. Ini ad-nya. Coba lucu. Oke, bubar, bubar. Dilihatin sama mas-masnya tadi. Ah, sekarang aku SpongeBob. You guys need to know that I love SpongeBob so much since I was a kid. Dan sampai sekarang. Apalagi mengingat Bubu juga suka SpongeBob, aku makin kayak yes. Mari kita lihat di sini ada apa aja. Mirip, sama dia aja lah kok, gak usah sama Haruto lagi. Oh my god, this is so cute. Lucu banget. Ini agak horor ya. Takut banget. Kayaknya aku kalau masih kecil dikasih ini walaupun suka SpongeBob aku nangis sih. Sumpah aku baru tahu SpongeBob collab sama Juki kayak di 2024 aku sangat tidak menyangka ada collab ini. Keren. Oh my god, bahkan ada Hot Wheels-nya Patrick, SpongeBob, Squidward semuanya. Wow. Ah, so cute. Tapi ini agak serem ya, agak horor. Mata Tuan Krabnya kenapa jadi kepenyek-penyek gini. Squidward-nya agak tatapannya kosong. He's traumatized, he's been through something, I guess. Lucu banget. Eh, Gary-nya gede banget. Lucu. Ini ada tempat kayak buat foto booth-nya gitu kali. Tapi kayak, I'm too shy to foto di sini kayak. Ada Patrick SpongeBob. Kita lihat lagi, di sini ada apa. Oh my god, shoes, they got shoes. Lucu banget. Kalian harus lihat fotonya lucu-lucu banget. Terus aku nyobain ini. Oke enggak? Ini lucu ya. Pantal leher lucu. Oh, Patrick-nya gede banget. Kenapa pusernya mantul banget gini? Oh my god, it's so big. Wah. Lucu banget. Inner childku meronta-ronta. Oh my god, ada tempat fotonya di sini. Oh my god, ini yang buat di mobil. Sebenarnya tuh di sini bisa ini meet and greet foto sama Patrick, tapi cuma setiap Sabtu sama Minggu. Hari ini hari Selasa, aku udah mau balik. Hicks. Ada Krusty Krab ala-alanya gitu. Ini menu di Krusty Krab ceritanya. Oh my god. Lucu. Bisa foto-foto di sini. Terus di sini juga masih ada Let's Play. Oh my god. Oh, ada tempat main game-gamenya gitu. Di sana lucu. Di sini juga ada yang kan kolaborasi sama Campina. Tuh di sini. Jualan es krim beneran. Sedih banget ini tadi aku mau ngambil yang ini tapi size 38 37-nya udah habis. 39-nya kegedean. Sedih banget, lucu. Nah, belum berjodoh. Terus ini di seberangnya yang si SpongeBob tadi tuh ada tempat kayak vinyl-vinyl gitu. Ini Gieda Core. Wow. Kita menemukan ini. Mas-mas ini? Hola. Annyeonghaseyo. Hola, como esta? Oh, aduh. Kolo terorista. Ta. Ta. Ta.
sekarang kita sudah mengarah mau ke stasiun karena kita sudah mau pulang. Ya, udah jam 8 lewat 10, kita keretanya 1,5 jam lagi. Enggak mau selesai. Kita mau pergi guys. Kita sudah di stasiun guys. Kita tinggal berdua karena Puput sudah balik ke Pekanbaru. Dia kesandung. Terus Gida naik mobil sama keluarganya. Sudah selesai. Ini sekarang kita mau masuk ke ruang tunggu. Yes, di peron 2. Kita tinggal scan wajah. Okay. Yay. Sekarang kita udah mau naik kereta. Nih, udah datang kereta taksakannya. Kita di gerbong 3. Nyari kursi. Ya, yeah, and now we're seated di 3A, 3B. Jadi beginilah perjalanan panjang kita. Ini lumayan panjang ya vlog aku karena merangkum Usop, Hermit Usop, terus concert treasure, terus kita jalan-jalan juga. This is honestly one of the best concert moments. See you guys di concert selanjutnya and bye-bye. Bye.